Ya, tes. Ya, hari ini hari Sabtu. Saya ada di SPBU Soekarno Hatta Malang ya. Barusan isi bensin full Honda Vario tahun 2013 ya ini. Vario lama 125 cc. Ini saya isi full kilometer sekarang 45.493,8. Ya, saya akan melakukan perjalanan menuju Kota Mojokerto seperti biasa ya. Saya akan menghabiskan bensin kira-kira jaraknya 90 sampai 100 lah ya. Nanti saya isi lagi full kira-kira konsumsi bahan bakar Honda Vario 125 cc ini ketemunya berapa. Dan perlu digarisbawahi, ini mungkin konsumsi terboros ya, karena rutenya saya melalui Cangar yang banyak tanjakan panjang di sana. Ini saya melalui daerah Sudimoro ya, di Kota Malang menuju ke Karangkloso. Nah, ikuti saja ceritanya menemani saya perjalanan ya. Ini kalau lewat jalan luar sih pasti lebih macet daripada ini. Karena weekend ya, weekend di Kota Malang ini selalu ramai dari pengunjung luar kota. Ini jalan alternatif aja sampai ramai seperti ini. Ya, hybrid. Ini hybridan ya. Diesel. Kemarin saya ke melewati rute yang sama menggunakan Honda Beat 110 cc tahun 2022 ya, yang baru. Jadi sekarang saya nyoba pakai Honda Vario ini, kira-kira rasanya gimana. Thank you.
Daily Lemon ada acara nggak ya? Coba aja. Ada tulisannya jalur khusus roda 2 ke Karangploso ke kanan. Nah, ini lewat sungai, guys. Walaupun malam di sini tetap agak terang kok, karena dikasih lampu ini sama penduduk tempat ya. Halo. Iya, Mas. Lewat sawah. Mobil nggak bisa lewat.
mungkin bisa diantisipasi kalau misalnya mau kesini, kalau bisa sih jangan weekend ya, karena pasti seperti ini ya, ramai, macet. So tujuannya juga banyak yang sama ini, orang-orang pada ke Batu semua. Kemacetan itu ada di pertigaan atau perempatan kecil ini ya sebenarnya. Karena sering orang keluar masuk daerah situ nyebrang, ya sering mengakibatkan antrian. Setelah itu sih ya ramai lancar seperti ini. Kalau sudah kadung parah sih biasanya juga sampai macet di sampai di pertigaan lampu merah Pasar Karangploso ya. Kurang lebih yang kemarin saya menggunakan Honda Beat sih lalu lintas hampir sama seperti ini ya.
pakai knalpot Honda Win 2000.
kalian nggak hafal jalan, jangan terlalu deket sama mobil depan. Kalau kalian naik motor ya, takutnya dia kita nengahin mobil, dia ngindarin lubang, lubangnya di tengah mobil, nah kita kena. Kalau udah hafal jalur sih nggak masalah.
dulu ke kanan ke Cangar ya.
dinginnya.
mungkin lebih parah lagi ya kayaknya. Tapi itu kan jadinya rapi, enteng. Itu aja masih apa ya, kayak tak-takan gitu ada ajakan-ajakan atau barang-barang itu oke lah. Dari kita pit, pada pit saya pernah itu di angka 100 lebih dikit. Lihat jenak merenggakan
otot. Ngirim foto ke istri dulu. Oke. Kita lanjut lagi. Inside my palms, play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, ya, ini saya setelah isi bensin full lagi ya, setelah saya pakai perjalanan ke Mojokerto, ternyata kameranya baterainya habis, jadi ini hari berikutnya. Cuman sudah sempat saya foto kilometer setelah saya isi bensin itu berapa kilometernya, jadi ini 45.674,2 ya. Jadi 45.000 45.674,2 dikurangi saat pertama kali berangkat kilometer awal 45.493,8. Sudah jalan 180 km ya. 180 km. Saya ngisi di pom bensin itu 5,1 liter Pertalite ya. Jadi 180 dibagi 5,1. Ketemunya 1 liter 35 kilo ya. Yang kemarin pernah saya coba itu Honda Beat 1 liter 44 kilo dengan rute yang sama dan cara menyetir yang sama ya, sering gaspol ya. Dan Vario 125 tahun 2013 ini lebih boros ternyata. Selisih 11 km dibanding Honda Beat. Ya, mungkin seperti itu pengetesan yang saya lakukan. Akhirnya tahu
Honda Vario ini memperoleh konsumsi terborosnya itu 1 liter 35 kilo ya, dengan cara nyetir yang agak ugal-ugalan memang ya, sering gaspol dan memang medannya itu di daerah pegunungan. Jadi titik konsumsi terborosnya 1 liter 35 kilo. Dan untuk Honda Beat 1 liter 44 kilo. Oke, mungkin sekian dulu hasil tes konsumsi BBM dari Honda Vario 125 cc tahun 2013. Siap. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, subscribe dan komen. Ikuti sampai video-video selanjutnya. Bye bye.